Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Gary Ampat di sini. Hai, hai, hai semuanya. Para subreker aku dimanapun kalian berada, gimana perayaan 17 Agustusnya kemarin? Seru, gimana? Dapat apa aja nih yang ikutan lomba dia? Ya, lomba aja nih, kita cek nih. Yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, Palestina. Mana lagi, Saudi Arabia udah ya? Belum? Belum. Belum. Taiwan. Yang pasti dimanapun kalian berada, aku yakin semuanya warga negara Indonesia pasti berbahagia banget harus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Yes. Dan pas tepat tanggal 17 Agustus kemarin Onyo sama Evi nyanyiin lagu Berkibarlah Bendera Negeriku di acara Brownies. Ya, spesial 17-an ya. Gila ini terus mah sekali. Bener-bener perayaan 17 lagi. Perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini tuh meriah. Tahun ini tuh meriah banget, super kayak meriah. Kita bener-bener beberapa tahun kemarin kita nggak bisa merayakannya. Kita berpesta yang benar-benar pesta kemerdekaan ya kan. Tahun ini bahagia banget. Alhamdulillah ya. Gila benar-benar normal. Kan. Benar-benar merdeka kita semuanya ya. Gimana nih, langsung kita tontonin? Yuk langsung aja. Gimana nih? Aku lupa ngasih tahu kalau berkibarlah bendera negeriku ini ciptaan dari Gomblo. Betul sekali. Jangan lupain penciptanya nih ya. Ini lagu benar-benar gila sih. Kayak wow, amazing, magis banget pagi ini. Langsung kita tontonin suara magis dengan nyanyiin lagu magis juga. Evi Masamba sama Onyo, berkibarlah bendera negeriku. Alright. Merah putih semua. Makanya Onyo sama Kak Evi pakai baju yang sama kayaknya ya. Okay. Sama klip ya. Kalau mereka nggak mungkin lip-sync. Ini baru denger aja udah musiknya ya. Kasih lah ini. Oh, gue mau sedih tau dengarnya. Wow, merinding ya sih. Iya tahu benar. Aku kayak terhanyut, gitu ya. Terhanyut banget sama musik sama suaranya. Onyo, benar banget. Syahdu lembutnya. Lucu banget sih lagu ini. Ya. Oh. Ini kan kita ngereaksinya langsung kayak baper gitu kan. Iya. Huh, jangan baper dong. Yuk lanjut. Aduh, pasirnya. Kenapa? Dinamikanya, cara Onyo nyanyinya gitu enak banget ya. Kenapa aku dengar mereka nyanyi live ini jauh lebih menusuk ya? Ya. Daripada rekaman kemarin, gak tau kenapa ya.
Ini bener loh asli, ini rasanya kayak ngena gitu banget ya. Jauh ya, bukannya yang kemarin gak bagus. Kemarin tuh 100%, ini tuh lebih dari 100%. Bener-bener enak banget. Yes. Aduh. Suara kita gitu aja. Aduh. Dengan lantang-lantangnya suara Evi, artikulasi suara Evi, yes, enak banget enak sih banget. Dan tepat banget sih musiknya, agak naik kan. Beda sama Onyo tadi. Onyo tadi lebih ke Syahdu. Evi agak naik sedikit di grafiknya. Dan Evi nyanyinya juga grafiknya naik. Yes. Aduh. Ada nggak sih awalnya? Ada sih, juga ya. Ada juga guys. Gila ini naiknya banget ya di sini. Abis ini tuh kayak tadi abis lembut-lembut, sekarang api berapi-api. Itu ya kenapa aku sukanya kalau Onyo itu habis ngeluarin lagu nih, misalnya dinyanyiin ya, dia tuh kenapa jadi jauh lebih bagus sih. Iya, betul. Ini tuh kayak aduh. Ini membuktikan ya, berarti rekaman kemarin bukan kaleng-kaleng ya, bukan efek-efek ya. Bukan gila-gila, beda gitu. Ya. Kalian dengar sendiri ya, ya. Terbukti ya, kualitasnya ya. Semua sepakat? Sepakat ya, kualitas Onyo sama Evi sama rekaman kemarin gimana? Kalau kalian bukan yang lip-sync ya, sepakat. Oh, kayak beda deh, beda nih sama kemarin. Mampus. Kayaknya rekamannya kayak gini sih. Improvisasi sama sih. Lebih kriting nih dibanding rekamannya. Di sini aja lebih main rekamannya. Iya. Yeah. Yeay. Wow. Aku lebih suka live-nya. Pasti live ini kayak mereka lebih keluar semuanya gak sih? Iya benar. Jadi cara nyanyiinnya juga kayak lebih maksimal gitu. Bukan berarti kemarin gak bagus, tapi di sini tuh kayak tadi aku bilang, kemarin 100%, di sini tuh di atas lebih 100% dari gitu nyanyinya. Dan rip and run-nya dua-duanya bermain di sini, Epi sama Onyo. Yes, setuju banget. Kalau rekaman kan gak boleh kan, iya, ya? Kalau terlalu di aneh-anehin gitu kan, gak enak gitu dengernya kalau rekaman tuh aneh-anehin. Kalau live bebas, kita mau nganehinnya seperti apa. Setuju banget ini. Gila sih. Tapi suka banget sih, dari awalnya syahdu, terus di tengah tuh mulai naik grafiknya. Semangat membara. Dan satu lagi nih, aku
apa ya, mungkin banyak yang gak notice kali ya. Apa tuh? Kalian perhatiin gak sih rambutnya Onyo setiap kali ngeluarin lagu? Oh iya, selalu berbeda. Berbeda. Tidak pernah sama. Style rambutnya pasti berbeda gitu. Ya kan? Sekarang kita gimbal-gimbal lah. Sekarang apa ya? Agak-agak messy-messy gitu ya kan gitu. Rambutnya. Iya kan, selalu beda kan, keribu-keribuan. Messy hair. Itu ya, rambutnya. Ya, ini ya, kan ya, gayanya ada beda lagi nih gayanya Onyo. Ya, kan? Benar gak sih? Betul sekali. Aku tuh ngeliatnya, ini Onyo kayak setiap kali dia mulai harus dikonsepin benar-benar setiap kali ngeluarin lagu. Biarpun ini bukan lagu yang ibarat kata bukan lagu baru ya, lagu lagu nasional gitu, tapi itulah semua mengeluarkan yang berbeda gitu. Ah, ya, betul sekali. Keren ini, kita lanjut lagi habis ini. Kita ngereaksiin apa lagi ya? Boleh, silakan kalian yang mau request, boleh kita ngereaksiin siapa aja, boleh. Kasih tahu ada video apa buat biar kita reaksi. Linknya juga boleh dikasih biar gampang nyarinya, besti. Ya udah ya, buat yang belum subrek jangan lupa subrek dulu. Komen di sini sama Instagram kita, boleh di DM juga ya. Oke, silakan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.